Salam olahraga, salam karate, os. Kali ini saya akan tunjukkan ke kalian sepasang hand pro karate keluaran dari Primero. Benda ini adalah pelindung tangan atau hand protector yang digunakan atlet bela diri karate ketika pertandingan kumite. Terdiri dari dua warna, aka atau merah dan ao atau biru. Primero merupakan salah satu brand perlengkapan karate lokal yang berasal dari Indonesia. Bisa kalian lihat bahan hand pro ini dilapisi kulit sintetis yang menambah kemewahan pada tampilannya. Jahitannya rapi, kuat, dan sablon yang berada di pergelangan tangan menambah nilai seni pada hand pro ini. Hand pro ini memiliki size S, M, L, dan XL. Bagi atlet karate, hand pro wajib digunakan sebagai syarat untuk mengikuti pertandingan. Selain itu, sayangnya hand pro ini belum berlisensi WKF. Akan tetapi, dengan desain yang elegan dan keamanan yang cukup tinggi, menunjukkan hand pro ini seperti layaknya hand pro yang sudah berlisensi WKF. Dan karet juga sudah cukup baik kalau menurut saya, dan jahitannya juga rapi ya. Ini menambah nilai seni pada hand pro ini. Dan kalau kita lihat dari sisi kenyamanan, hand pro ini sudah didesain mengikuti daripada bentuk tangan kita ya. Cengkeraman yang cukup kuat. Oke, busa yang tidak begitu keras, lembut. Sehingga bisa menambah keamanan daripada tangan kita ya. Itu review singkat dari saya mengenai hand protector keluaran dari Primero, produk lokal Indonesia yang dengan desain kelas internasional menurut saya. Kita doakan sama-sama semoga Primero ini dapat segera mendapat lisensi WKF sehingga bisa dipakai pada event-event internasional. Terima kasih teman-teman telah menonton channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih kembali pada yang sudah like, subscribe, dan komen. Salam olahraga, salam karate, os.